Kalau imamnya batal, jamaah yang ikut bermakmum kepada imam yang batal, batal semuanya. Ya. Iya, mengulangi, batal semua soalnya. Makanya yang depan itu, jadi jangan terlalu apa? Jangan terlalu semangat kalau negur imam salah itu. Sak masjid, subhanallah, rame ya. Kaget imamnya. Apa salah saya? Ya. Bingung. Apa salah saya? Kan bingung. Jadi enggak bisa mikir, cukup yang di belakang ini. Subhanallah. Oh iya iya iya. Ingat-ingat gitu loh. Jangan sak masjid. Iya, ya. Pernah saya sholat Idul Fitri, lupa enggak takbir 7 kali. Kan biasa kan lupa kan? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, sak masjid. Bingung. Allah langsung kebentar. Langsung kebentar. Loh, mentalnya itu terpuji. Kalau kayak gitu tuh cukup yang subhanallah gitu. Jangan sak masjid. Nah, sak masjid yang di luar juga subhanallah semuanya. Kayak merasa bersalah, akhirnya mau keluar takut. Ya, jangan kayak gitu. Wes cukup yang di depannya aja. Hah? Ya iya, repot kayak gitu itu. Jadi jangan membuat takut ya.